Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar bosku? Balik lagi dengan saya, Setia Prandika. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali lagi dengan reaction video-video dari warga plus 62 yang banyak bertebaran di media sosial. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Jaringan Verizon tuh pak, iso-iso neng HP kamera langsung joget yang ngono. Iya pak, jenengan ora izin tapi kan bojone jenengan sing izin, ibu es izin. Bu, mendingan jenengan buru-buru golek kerdus. Utung gua apa-apa ya, utung gua apa-apa. Tapi kan enek musik. Tebakan, iki ngomong apa? Tambah kerdus. Ngerti kan? Arahe nyandi. Mumpung iki lagi rame uang lho. Lumayan kena gue sumbangan. Lato-lato. Anak ayo padingke mesti baduke mlentung. Lagian wong tuwa bareng kok idolanan lato-lato nggo opo? Bercanda udah nikah memang beda. Kenapa ini? Wah. Wah, perasaan enggak enak nih, perasaan enggak enak. Ya. Tuh kan. Bener kata gua. Mas-masnya disuruh bersihin WC kan? Mana udah disuruh cuci piring, sekarang suruh bersihin WC. Kasihan. Kasihan banget masnya ya. Lihat. Dia aja kayak terpaksa gitu, sampai enggak mau gitu. Tangannya aja pegang-pegang tembok di luar itu, gak mau disuruh bersih-bersih di kamar mandi. Ayolah, jangan dipaksa-paksa gitu dong. Denden ada kuda. Kasihan. Taruhan yuk. Numane jeng lu itu gedean numane. Gedean orang lah. Kayu bukti. Tuhan. Tuhan. Gedean orang. Ya jadi masalah siapa yang tahu gitu, siapa yang bisa ngebandingin kalau nggak cuma lu sendiri bang. Lagian kalau lu bohong siapa yang tahu kan. Bisa-bisanya gede-gedean nama kuda. Jadi ceritanya abis interview nih. Terus tadi HRD-nya nanyain, kamu mau gaji berapa katanya gitu. Maksud gua bingung juga gitu. Mau jawab lebih takut kelebihan, mau jawab kurang takut kurang juga gitu. Ya udah, gua jawab aja tuh, samain aja kayak bapak kata gua. Ditampol gua. Lu tuh pegawai baru, bisa-bisanya lu minta gaji sama kayak HRD-nya. Pantes lah ditampol. Lu nggak tahu aja dia udah berapa lama di situ. Zaman sekarang ya, sarjana-sarjana aja gajinya cuma UMR gitu loh. Baru masuk minta gaji sama kayak HRD. Pantes lah ditampol. Tongkrongan anak dajjal. Apa harapanmu di tahun 2023, bro? Harapanku semoga saya berjodoh sama Nisa. Hah? Istri kita nih. Berani lo ngomong di depan suaminya langsung. Syukur-syukur gak ditampol ya. Resolusinya nyeleneh. Oke,
Kini waktunya makan Ali. Kayak zaman dulu banget, Cir. Nasinya satu nampan, dikasih nugget satu biji. Awas lu, Bang. Ngelapor maknya lu ntar. Ultraman belanja lu. Mbak kasetnya aja sampai enggak tahan loh. Bapak Ultraman. Lagian Ultraman, ngapain sih lu kok beli minum, lu haus? Kamu makan apa? Migakuan. Apa? Migakuan. Migacoan. Bagus banget. Migakuan, kamu salah. Kayaknya enak deh. Jadi pengen. Lagian abangnya kok bisa sih kenal yang begituan? Tutor dong, Bang. Bagi-bagilah ilmunya. Siapa tahu ya kalau yang bule lebih ya lebih asik lah ya. Enggak kayak cewek-cewek lokal lah yang isinya nyakitin terus. T U T G A K S S gas gas tu tu ku agas. So, tugas jadi tuku egas ki malah curhat loh. Tuh, malah dia curhat ya. Ketika istri pengen beli baju baru tapi enggak diturutin nih mami loh. mami Mami nih. Iya nanti tak belikan. Nanti tak belikan. Belikan? Iya. Jelas. Gua kira cuma bocah lo yang tetrum. Ternyata cewek juga tetrum juga ya. Kalau begitu aja marah-marah. Giliran minta jatah aja alasannya capek. Gimana sih? Loh, kok tahu? Kok gua tahu ya? Oh, itu anu, cerita teman-teman, oke? Cerita teman-teman yang kemarin yang udah nikah itu kan ya. Cerita teman. Ya guys ya, kayak babi barusan jatuh ya. Temanjung ya babi ya. Nah, hancur honda aku. Cantiknya aku tadi nih. Untunglah ada bapak-bapak di sana bantunya aku tadi kan. Nah, berdua tadi sama mamaku. Mamaku gak kenapa-napa, aku jebur. Apa gak malu, Mbak? Mana ditolongin banyak orang ya kan pasti. Bisa-bisanya lu nyegur ke kali gitu. Tapi cakep kok. Cakep. Berhasil cosplay jadi belut sawahnya. Mirip. Yap, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Dan jika kalian punya video-video lucu lainnya, jangan lupa untuk tag saya di sini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe dan menonton video ini sampai akhir. Saya Setia Prandika. Bye.